Assalamualaikum, halo guys, para pemirsa, bagaimana kabar kalian? Mimin doakan semoga bapak-bapak, mama, dan siapapun yang selalu setia melihat channel ini akan sehat selalu, dipermudahkan rezekinya panjang umur, dan yang sudah mempunyai pasangan semoga awet hingga kakek nenek, amin. Sebelum kita lanjut ke berita, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini supaya channel ini dapat berkembang dan terus berbagi informasi seputar selebritis Indonesia. Terima kasih. What's up cuy? Ada kabar terbaru nih dari Zara Adisti. Di mana setelah satu minggu Zara menghilang di sosial media, akhirnya dia kembali lagi aktif di sosial media dia. Nah, di sana Zara sudah mulai mengupload IG story dan upload foto di feed dia. Yang menarik sih dari captionnya dia yang berbunyi, "I'm very blessed and thankful to my family, relative, fan as well as my best friend who always support me and always be there for me in good time and bad time. Let's work together from a bigger future ahead." Dan artinya adalah, saya sangat diberkati dan berterima kasih pada keluarga, kerabat, penggemar, serta teman baik saya yang selalu mendukung saya dan selalu ada untuk saya di saat-saat baik dan buruk. Mari berjalan bersama untuk masa depan yang lebih cerah. Dan di postingan itu juga banyak dukungan para artis cuy. Mimin sendiri juga nggak mau berpendapat sih. Ya Mimin mendoakan aja yang terbaik buat semuanya cuy. Dan semoga keadilan segera ditegakkan gitu juga aja. Yaudah, buat kalian jangan lupa like, comment, and share video ini. Supaya video ini tersampaikan dan menjawab pertanyaan dari semua kalangan yang mencari keberadaan Zara cuy. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum.